Mungkin bagi banyak orang, soang ini suka nyosor, terus juga bikin sebel. Tapi menurut aku enggak. Jadi karena border collie itu memang breed yang susah banget lelah ya. Kita sebagai pemilik bakal lebih duluan kelelahan. Saya membelikan anak soang dan bebek untuk Hani untuk mengalihkan perhatiannya dari main gadget. Kalau misalnya aku lagi ngelatih pola agility, itu rasanya stamina aku juga dilatih gitu. Menurut aku, soang ini hewan yang spesial banget buat aku. Karena dia lucu banget. Sekarang dulu ya. Iya. Dadah, Ma. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mai. Halo, Ma. Mai, aku berangkat sekolah dulu ya. Mai, gak boleh nakal sama Mama. Sejak aku miara Mike, aku sebelum sekolah biasanya cium-cium Mike dulu, peluk. Pokoknya itu hal yang biasa aku lakuin deh sebelum berangkat sekolah. Ya masuk ya. Nanti orang pada takut kalau kamu ikut, masuk ya. Nanti kita main lagi pas aku udah pulang sekolah. Dadah. Kenalin, ini Mike. Dia usianya itu 1 tahun 9 bulan. Rasnya soang Cina. Jenis kelaminnya jantan. Biasanya kalau jantan itu dia badannya lebih besar. Habis itu ada yang benjol-benjol nih. Aku miara Mike dari umur 3 minggu. Pokoknya itu masih kuning, masih kecil banget deh. Terus juga gak punya benjol-benjolannya. Kalau mau aku dikasih soang ini nih, aku karena sering main gadget mulu. Ya ampun Ade, main HP terus. Emang gak ada kerjaan lain selain main HP? Saya membelikan anak soang dan bebek untuk Hani untuk mengalihkan perhatiannya dari main gadget. Ma, kan aku takut sama anak soang, Ma. Gak usah takut dulu, ini kan anaknya, gak galak kok. Takut dipatuk, disosor, pokoknya aku gak berani. Tapi lama-kelamain, akhirnya aku berani nih sampai jadi kayak gini. Pengaruhnya sangat positif untuk Hani. Dan saya juga senang karena Hani makin hari makin deket, terutama dengan Mike. Kalau dilihat itu kayak adik sendiri aja, yes. Gitu kan. Awalnya bingung mau dikasih nama siapa nih soang. Akhirnya aku tanya sama Mama, mau dikasih nama siapa? Saya memberikan namanya Michael Jackson karena saya dan suami suka. Ternyata banyak yang suka dengan namanya Mike itu karena dengan nama Mike itu banyak panggilannya. Ada yang manggil Nickel, Michael, Mike gitu. Kalau aku udah dengar suara Mike berisik banget di kandang, ngok ngok ngok, itu tandanya dia minta makan. Mike, kamu lapar ya? Yuk kita beli makan yuk. Kalau dia udah minta makan, aku langsung minta Kak Kopal suruh beli sawi putih sama roti. Ayo Kak Kopal, kita beli makanan buat si Mai. Aku sebagai kakak sering banget nemenin si Ani buat beli makanan.
Karena kalau mic udah keluar bareng Hani, sering banget ya susah diatur. Jadi aku sebagai kakak wajiblah nemenin si Hani kalau keluar bareng mic itu. Mike ini hampir nggak pernah sakit. Habis itu makannya banyak. Dia juga minumnya banyak, suka berjemur. Dia juga sehat. Ayo, Mike. Ayo. Mike, mau? Mike gak kesepian, Mama akhirnya beliin dua bocil soang. Namanya Oren sama Jus. Akhirnya jadi rame dah tuh kandang. Jadi waktu itu si Mike sempat diundang ke acara TV. Abis itu aku bingung. Bawanya kayak gimana? Nanti dia pos sembarangan. Kalau sore biasanya aku sama Mike ini suka jalan-jalan di sekitar rumahku. Banyak tuh. Kadang ada yang ketakutan, ada yang suka kayak ganggu-gangguin. Jadi waktu itu si Mike sempat diundang ke acara TV. Abis itu aku bingung. Bawanya kayak gimana? Nanti dia pos sembarangan. Kebetulan saya agak keterampilan bisa menjahit. Untuk pembuatan popok untuk Mike itu saya beberapa kali uji coba. Dan saya juga melihat tutorial di YouTube. Sekarang ini, tuh dibikin segitiganya dulu, kayunya ke atas. Ini ada nih kalungnya, biar nggak copot. Bisa beli kasih tempes. Gitu. Popok. Mama. Iya. Popoknya udah jadi. Udah. Kemarin Mama ukurannya salah. Beberapa kali uji coba ternyata bisa dan pas. Dan mic-nya juga ternyata lumayan nyaman juga memakainya. Pas sudah jadi popoknya, aku berterima kasih banget sama Mama. Soalnya si Mike bisa aku ajak jalan-jalan. Habis itu bisa naik mobil juga. Main futsal sama aku, sama teman-teman aku. Kalau ngelihat Mike lagi diem aja sendirian di pojokan, itu biasanya lagi bad mood tuh. Biasanya dia bad mood itu karena dia melin Mama karena makanin tanaman Mama sampai rusak. Ya ampun Mike, kamu makanin lagi tanaman Mama. Kan udah dibilang jangan nakal, gak boleh makanin tanaman lagi. Jadinya rusak. Kamu emang mau dicubit lagi? Gemes nih, jadinya gemes. Makanya kalau nggak mau dicubit, jangan suka makanin tanaman. Jadinya diomelin sama Mama, ya? Nggak boleh kayak gitu lagi. Oke? Nggak boleh ya? Nah, biasanya biar Mike gak bad mood lagi, aku rayu-rayu. Aku ajak dia main, aku kasih roti, sawi, makanan kesukaannya dia. Makan yang banyak ya. Dia gendut. Kalau gendut sehat. Kalau sehat bisa main. Badannya besar, tangannya kecil.
kalau dikejar semua langsung bubar. Suang. Aku gak nyangka banget kontennya nyanyi T-Rex itu bisa viral. Terus akhirnya aku keterusan deh bikin kontennya sama Mike buat menghibur kalian semua. Segini. Setelah video viral yang badannya besar tangannya kecil, aku jadi videografer buat si Hani. Sore-sore itu aku jadi videografer lah buat kebutuhan konten tiap hari. Kalau sore biasanya aku sama Mike ini suka jalan-jalan di sekitar rumahku. Banyak tuh, kadang ada yang ketakutan, ada yang suka kayak ganggu-gangguin. Pokoknya itu seru banget deh pas aku jalan sore sama Mike. Habis itu Mike pulang-pulang aus, kecapean. Kalau aku lihat Mike udah kotor banget, udah bau juga, udah bulunya pada coklat, biasanya itu aku langsung angkat bawa ke kamar mandi. Tapi nggak gitu, dia takut air. Abis itu mau dimandinya cuma sama aku. Bentar doang loh, Mike. Bentar aja, bentar. Baik, jangan kabur. Andoy, tolong. Takut. Udah, biar aku aja. Udah, Andoy aja nih, mandi. Mungkin bagi banyak orang, soang ini suka nyosor, terus juga bikin sebel, tapi menurut aku enggak. Soang ini hewan yang spesial banget buat aku, karena dia lucu banget. Main aja setiap hari sama Mike kayak aku gini, pasti bakal suka. Mike! Border Collie itu breed yang super energetic, smart, dan menyenangkan. Jadi kita harus selalu melatih dia supaya mereka tetap sibuk. Kalau apa? Kekel. Hai, kenalin. Ini Kola. Dia rasnya Border Collie. Kola itu dinamain sebenarnya gak ada alasannya sih. Cuman Kola itu gampang dipanggil, gampang diingat. Jadi buat manggilnya Kola. Gampang. Good girl. Tangan kiri. Good girl. Aku adopsi Kola mulai dari umur 8 minggu dan dia sekarang umur 1 tahun 8 bulan. Diambil dari breeder di Lembang. Alasan kenapa ambil Border Collie karena mau cari teman adventure sih. Dan karena Border Collie itu kan aktif banget ya, jadi cocok buat teman adventure. Kola itu anjing yang super aktif dan banyak banget energinya. Jadi aku selalu nyempetin waktu buat bawa dia main keluar. Karena kita butuh lapangan yang super luas biar dia bisa lari-lari, biar dia nggak stres. Nah, biasanya aku selalu bawa Kola ke taman yang luas, contohnya kayak Zumpet Kemang. Karena di sini banyak kolam dan ada juga alat-alat agility, jadi kita bisa latihan bareng. Kola mau berenang? Mau berenang? Go, go! Let's go, Kola! Bentar, Kola. Let's go, ready, go! Let's go! Ready, go!
Biasa kalau misalnya aku ajak kolam berenang, sekalian pakai mainan supaya dia tuh lebih termotivasi dan fun buat dia. Jadi kita tinggal lempar mainannya, terus dia tangkep deh di dalam kolam. Halo, saya Bes Prima. Saya trainer di Pipa Dog School. Sehari-hari tugas saya ngelatih dogi untuk obedience, agility, dan juga berenang. Aku baru kali ini lihat ras border collie emang lebih energik, playful, bersama-sama orang. Sekolah dia sering kesini, sering main agility, apalagi kalau berenang dia lebih suka tuh. Lebih suka main air, energinya gak habis-habis. Lumayan. Saya ajak main, seneng banget ketemu collie, apalagi kalau dia bawa bola rings. Saya lempar ke air, pasti dia ambil, terus dibalikin lagi. Untuk orang yang pertama kali ketemu Kola, pasti kewalahan. Soalnya dia anjingnya energik, main terus, kesana kemari. Kalau udah berenang tuh Kola gila banget deh. Dia tuh bener-bener suka banget berenang. Jadi biasa kita main non-stop 30 menit. Dan abis itu kita, biasanya aku harus udahin sih. Karena dia gak bakal stop. Nah. Kola, dong. Ringin badan ya. Udah selesai ya mainnya ya. Kalau istirahat, kita habisin agility ya, Kola. Oke, go. Selain berenang, ada juga salah satu aktivitas yang Kola suka, yaitu main frisbee. Play drive-nya dia itu super bagus, jadi dia tuh suka banget segala macam mainan termasuk frisbee. Dalam latihan agility, aku biasa kasih reward dia itu berenang. Jadi misalkan dia bisa nyelesain obstacle, hadiahnya itu berenang. Dan itu bakal memacu dia untuk lebih excited lagi dalam latihan agility. Selain berenang, ada juga salah satu aktivitas yang Kola suka, yaitu main frisbee. Jadi biasa abis kita berenang, aku langsung bawa dia ke taman supaya kita bisa frisbee training. Aku udah tahu banget karakter Kola dan dia tuh kan gila banget mainan. Play drive-nya dia itu super bagus, jadi dia tuh suka banget segala macam mainan termasuk frisbee. Kalau dia udah main frisbee itu, saking sukanya dia bisa sampai lecet-lecet kakinya dan bahkan dia nggak sadar kalau itu tuh lecet. Jadi biasa kita abis pulang baru deh sadar kalau misalnya kakinya udah luka-luka. Sit, sit boy. Oke. Kola, hop. Sip ini. Hop. Untuk ngajarin Kola agility sebenarnya susah-susah gampang sih. Karena sebenarnya agility itu lumayan banyak ya teorinya. Salah satunya yang paling dasar itu jump pole. Abis itu tunnel dan weave. Dan juga A-frame yang ada di belakang ini. Jadi di Zoom Pad ini kebetulan memang dipinjamkan oleh pihak Zoom. Supaya Kola bisa latihan agility. Dan Kola itu sebenarnya udah bisa beberapa, tapi kalau untuk kecepatan sebenarnya dia bisa lebih sih. Jadi sekarang aku lagi mencoba untuk ngelatih dia dari segi gimana caranya supaya dia bisa lebih cepat dalam agility. Jadi karena border collie itu memang breed yang susah banget lelah ya. Kita sebagai pemilik bakal lebih duluan kelelahan. Apalagi kalau misalnya aku lagi ngelatih Kola agility,
itu rasanya stamina aku juga dilatih gitu. Dalam latihan agility, aku biasa kasih reward dia itu berenang. Jadi misalkan dia bisa nyelesain obstacle, hadiahnya itu berenang. Dan itu bakal memacu dia untuk lebih excited lagi dalam latihan agility. Setelah seharian latihan, aku juga gak lupa untuk kasih dia asupan makan. Dan dia itu biasa memang setelah latihan berat baru boleh makan supaya nggak muntah. Biasa dia itu makannya raw food. Jadi aku selalu bawa dari rumah masih beku dan pas udah selesai latihan itu pas banget udah cair. Kalau Kola sama orang baru itu nggak pernah pilih-pilih sih, dan dia tuh sangat-sangat ramah. Kola kalau ketemu orang baru, instingnya tuh selalu ngajak main. Dia sangat-sangat friendly, jadi setiap kali ketemu orang baru, pasti langsung diajakin main. Go, go, go! Aku dan Kola memang sering banget bikin konten di sosial media, terutama di Instagram dan di TikTok, karena aku pengen kasih lihat seberapa pinternya Border Collie dan seberapa aktifnya juga mereka. Karena aku suka juga adventure bareng Kola, jadi kita sering banget mengabadikan momen, makanya kita sering banget nge-post di sosmed. Kola! Kan Kola itu fokusnya di hobi dia sendiri. Kita nggak terlalu fokus. Efek dari selama ini kita konten berimbas positif sih. Kemarin kita diundang talk show dan juga banyak yang lebih kenal Kola. Jadi aku sangat-sangat mengapresiasi itu sih. Pak, good girl, good girl, good girl, tadi 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 good girl, tadi 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 good girl, good girl, let go, good girl. Kola udah jadi sahabat dalam keseharianku sih. Keakraban kita nggak akan bisa tergantikan meskipun dengan materi berapapun. Kola, I love you. Kekah.